Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Cole. Dan pada kesempatan kali ini saya benar-benar baru saja turun ini ya, sudah disambut dengan sebuah batu kristal, masih dengan kristal putih dengan warna kecoklatan. Ini nemu, ini baru saja turun ini ya, dari tadi ini ya, mantap sekali. Kali ini saya berbeda dengan sungai yang kemarin. Ini adalah aliran sungai yang bawahnya dulu pernah saya konten, dan atasnya ini memang belum pernah sama sekali saya konten. Ini dekat perumahan, atasnya ada kandang kebo. Oh ya, gimana kabar Anda hari ini guys? Saya harap Anda baik-baik saja, karena kalau tidak baik-baik saja, saya selalu mengingatkan dan ingatkan terus untuk selalu madang, 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 dan madang. Oke, mantap sekali. Ya, seperti biasa dan seperti rutinitas biasa, bahwa di setiap sungai, aliran sungai hulu-hulu Lukulo itu, salah satunya adalah ini, salah satunya yang akan bermuara di sungai Lukulo itu, banyak sekali batu-batu yang menarik ya. Bahkan banyak sekali jenis-jenis batu yang mungkin saya sendiri belum bisa mengidentifikasinya dengan langsung ya, seperti itu. Di sini masih di aliran yang pernah nemu tapak jalak merah, konturnya seperti ini jasper merah kecil, ini batu kristal ya, buang ser. Iya, baru saja turun guys. Oke, kita sambil berjalan, mungkin kita bolangnya akan naik ke atas ya. Iya, di atas ada jembatan, kita akan dapat apa saja di sini. Kita lanjut, mantap sekali, langsung saja kita gaspol. Nah ini guys, di sini juga muncul sebuah batu-batu yang unik-unik, contohnya Suiseki. Model-model sungai seperti ini dengan banyak-banyak batu seperti ini biasanya memunculkan motif-motif hewan atau motif-motif benda-benda layaknya benda manusia yang sudah dibuat seperti itu, yang diberi nama Suiseki apa ya. Ini ada, kita nemu jasper kuning, bentuknya seperti ini. Di sini ada batu apa, wow, ada batu es biasa. Ini tidak putih banget, jadi tidak tampil ya. Oke, buang saja. Ser. Ini kita nemu juga batu kuning kayak gini, guys. Ini jasper kayak gini di sini banyak. Nah, di situ lumayan banyak sekali ya. Oke, woyoyoyo, kita tempel. Nah, bentuknya seperti ini. Dengan warna dasar kuning dan coklat. Ini bukan target saya. Yang bagus ini yang panca warna. Oke, buang. Ser. Kita lanjut berjalan-jalan. Nah, sambil menikmati sendrap-sendrupnya, lumayan pileknya. Ternyata saya bisa pilek guys. Iya, ternyata habis hujan-hujanan itu, yang waktu di Purbalingga itu, yang di sungai Kelawing itu, saya lepas baju, walah sampai rumah ternyata seger, ternyata seger banget rasanya, kemronyos irunge sembrodot banget rasanya, sembuh pokoknya. Ini ada jejak-jejak apa, kita lihat. Kalau saya melihat ini, kalau nggak jejak kirik itu jejak apa ya, biawak, ada satu ini jejak biawak. Biawak tahu, biawak itu yang menyawak lah, yang kalau katanya dimakan enak. Nah, saya sih nggak suka ya guys, ini batunya kayak gini, buang. Ser. Kita cari benar-benar dengan seksama. Oke, sampai ada yang semloke, kita lanjut. Oh itu guys, kita nemu tapak jalak guys. Benar-benar tapak jalak atau bukan? Ya, kita nemu tapak jalak tapi kecil. Ini bukan target saya, kita buang. Ser. Kita lanjut. Woyoyoyo, sampai di sini, mantap sekali. Ini kita lihat kontur batunya ini agak umum ya. Sungai ini kontur batunya umum, tapi sekali ada yang bagus. Wah, jos sekali guys. Itu hadapan sawarna mungkin. Kita lihat. Ini cingir sebuah babut. Ayo, tak kira panca warna guys. Tak kira panca warna ternyata sebuah babut. Oh, walah. Rapopo. Nah, ini kristal bukan. Bukan, buang. Ser. Kita lanjut ya. Sementara yang kita temukan adalah batu-batu berwarna putih atau batu bening.
ini adalah komoditasnya, dan batu-batu batu unik antik ya, seperti ini, tapi membentuk suatu benda. Dulu pernah juga saya menemukan membentuk suatu alat kelamin, juga suatu bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Ada yang seperti itu yang bikin unik, guys. Nah, ini ada jasper merah. Siapa tahu tapak jalak. Iya, ini jasper merah. Ini jasper merah sungai. Kadang kayak gini pun ada yang nempel. Kita coba nempel apa tidak. Ini, guys. Susahnya ini kalau udah masuk ke celana ini, aduh, konsennya nempel semua. Gak nempel, guys, kita buang saja. Gak perlu pakai lama ya, lanjut. Kita nemu lagi ini batu berpermukaan putih. Wow, ini batu kayak gini di luar kabupaten kami saya juga pernah menemukan ya waktu itu ya. Ini malah sama. Nih kita lihat batunya. Wow, ini nggak sengaja kita nemu. Batu dasarnya hitam bertotol-totol putih dan putihnya kristal. Oke, kita coba nempel magnet atau tidak. Lihat, guys. Ini kontur sungainya pas tikungan, jadi longsor ternyata ya. Dan longsoran itu kadang membawa sebuah atau menyingkap sebuah misteri yang berada di dalam tanahnya, seperti halnya batu bagus. Waduh, nggak nempel, guys. Tapi walaupun nggak nempel, ini unik ya, guys. Ini apa, tak teliti dulu. Coba Mbak Sanu nemu lid. Bukan nemu lid, tapi ini unik sekali. Menurut saya ini unik karena warna putihnya timbul. Kita masukkan ke kantong ya. Slop. Seperti itu, guys. Walah. Jadi kadang kalau sungai-sungai yang ada emasnya, kalau longsoran kayak gini, itu biasanya bawahnya ditambang itu keluar emasnya baru-baru, yang biasanya sudah habis emasnya. Kalau udah hujan lagi itu keluar emasnya baru-baru lagi, guys. Seperti itu. Inilah lokasinya. Memang agak kagok saya di sini ya. Ini kita ada jasper merah mungkin ya. Ini kita ketar aja kalau pengen tahu dalamnya. Ini, wow, dalamnya coklat, guys, kurang cantik, kita buang. Nah, kita nemu lagi. Ini motif kayak ujung alat kelamin atau ya, atau kepala bulus, atau kepala tokek, tokek racun. Tapi ini kurang panjang, kurang sempurna. Oke, kita buang saja. Mantap sekali. Ini batu apa, guys? Wow, kita teliti batu ini. Batu ini atasnya hitam, dalamnya hati ayam. Kita geder aja, nggak perlu pakai lama. Wah, yang hancur bawahnya. Guys, kemana batunya? Walah, mabur, bubar, bubar pasar. Ini kita nemu Sulaiman ginggang kecil. Kita masukin kantong, slop. Ini ada batu kayak batu meteor. Nanti kita tes magnet. Ini batu tadi. Luarnya berwarna hitam legam, dalamnya berwarna seperti ini, guys. Itulah yang namanya batu. Walah, nggak nempel, guys, kayak tai kucing. Lanjut. Oh, ini kita nemu jala sutra. Ini kalau bahasa batunya ini septria nodul. Mas Anu, kita nemu jala sutra yang model urat barak ya. Kalau di luar batu kayak gini dinamakan sisik naga. Jadi setiap daerah penamaannya beda-beda. Tapi ini agak bagus ternyata. Kita lihat uratnya itu berkilat. Nah, ini kemungkinan bisa urat perak atau ini hanya sebuah kristal biasa. Ini belum teridentifikasi sama sekali. Kita nemukan sisik naga. Oke, kita masukin kantong. Nah, sambil pilek, guys. Penyakit pilek itu dari dulu saya lama sekali sembuhnya. Gerges paling satu malam, pileknya itu berbulan-bulan. Wow, jos mbok. Oke, teliti lagi. Jadi bolang batu itu harus dekat dengan tanah. Sekali lagi, harus dekat dengan tanah biar konsentrasinya lebih maksimal. Jangan sambil berdiri tengok-tengok itu. Waduh, itu biasanya banyak yang terlewatkan seperti itu. Oke, kita lanjut sampai ada yang semploh. Ya, kemungkinan kecubung, kita akan toel ujungnya saja ya, kecil aja ya. Nah, ini
Wow, guys, hitam dalamnya merah. Tapi yang saya cari adalah batu kecubung, guys, bukan batu seperti ini. Ini kita akan troy lagi, dibagi dua mungkin ya, di sini. Biasanya kayak gini kecubung gulung. Waduh, dalamnya merah, guys. Ternyata indah sekali seperti ini, guys. Ini dalamnya jasper ternyata jenisnya. Kalau dari luar ini ada selat ginggangnya, tapi selat ginggang itu nggak ke dalam ya. Oke, kita buang saja. Ser, ini lihat pasirnya. Kayak ada berik-berik emas. Nah, ini kita lihat pasirnya. Ada berik-berik emas, tapi ya kayak gitulah. Pasir kayak gini, daerah sini seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Wih. Wih, wih, wih. Anda menemukan sebuah jasper merah dengan kristal. Tapi merah kayak gini, ini nggak masuk ya, walaupun merahnya sangat membara seperti ini. Tapi pegangannya ini kurang licin, jadi seakan-akan lebih kasap. Biasanya kalau kasap, kontur batunya kurang keras. Oke, kita buang saja. Kita lanjut. Oh, ala guys, piwe kabare son. Sampean-sampean kuwi piwe kabare? Tak jak ngeliat watu kok malah pilek. Oh, ala, kita nemu tapak jarak di sini. Tapak jaraknya amburadul, nggak jelas, kita buang aja. Bukan target saya. Rasane mlaku ndongko koyo ngene. Itu rasanya pegah sekali, guys. Dan insya Allah ini bukan virus kolor ya, jadi Anda yang nonton jangan takut ketularan ya. Yang nonton film kayak gini, nonton video saya takut ketularan, jangan takut, guys. Ini bukan virus kolor, karena katanya yang kalau virus kolor itu demamnya tinggi lah. Saya nggak demam-demam kok, cuman pileknya itu yang lagu lah. Ada yang bilang kayak gitu. Walah, sampean kok pilek ya? Wagu lah pilek ya. Aduh, darah ini wagu jadi, guys. Aku pilek, aduh. Dan apa yang mbaknya, nggak pantas saya pilek ya. Alah, penyakit pilek itu dipikir-pikir kayak anak kecil ya. Oh alah, terus gede tua sih umbelen ya. Ya kayak gitulah kehidupan. Itu ada batu putih di situ, nggak saya ambil sengaja ya. Ini ada kristal. Wow, kristalnya kayak gini. Kadang model kristal kayak gini munculkan motif ya. Kita buang saja, belum target saya. Kali ini kita agak pelan-pelan bolangnya, karena ini apa? Boleh batu wadas. Ini batu neprit. Kita jalan-jalan lagi. Wah, ini pancawarna bukan? Bukan, 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 bukan. Woyo, woyo, woyo. Nah, ini batu kayak gini. Sampaian pengen tahu dalamnya. Ini batunya kristal keunguan. Ini ada warna semburat-semburat ungu. Ini kita pengen tahu kan dalamnya kan kayak apa? Oke. Ini ada batu tembaga apa ya? Wow, tapi ini wadas, buang. Kita geder yang ini. Wih. Nih dalamnya, guys, kalau pengen tahu. Kalau yang luar ungu, dalamnya ternyata nggak ada ungunya sama sekali, melainkan warnanya coklat dan putih busik. Busik kayak sikilku. Oh alah. Ayo, guys, semangat. Ini ada batu kecil berwarna biruan dari atas, tapi setelah didekati ini hitam. Ini jolosutro lagi. Oh, jasper, jasper kuning, buang. Ser. Ini jasper jolosutro, jolosutro, buang. Ser. Banyak jenis septrianodul di sini atau sisik naga. Ini batunya udah mentong-mentong. Ini mirip gigi petir ya. Ini udah bulat batunya, berupa apa? Jasper, kita buang. Ser. Ini jasper merah, kristal enggak? Lumayan kristal, tapi tak buang. Ser. Ini lagi putih, buang. Ser. Wuhuhuy. Woyoh, woyoh, woyoh. Ini berbicara sambil menahan umbel, guys. Jadi keceriaan yang biasa terjadi ini karena menahan umbel, takut merenges-merenges itu keluar umbelnya ya, jadi gak apa ntar. Kita main aman saja, main aman saja.
nyari dengan teliti dan seksama. Kita mulai lagi. Ternyata sampai saat ini belum ada yang semblok. Ini jasper kuning dan merah, buang aja. Ini hitam. Kira keter dalamnya ada apanya? Siapa tahu bening. Tapi kalau bening ini akan rusak ya. Gak apa-apa, yang penting udah tahu dalamnya. Wah, hancur guys. Tenaganya terlalu over. Mantap jos sekali. Memang kesempatan kali ini harus ngolet-ngolet. Ini kayak kayak buntut tapi coklat. Berupa apa? Woyo woyo, kayak gini bentuknya. Bus, mantap jos. Ini di sini batu bertali air banyak. Tapi untuk batu yang ngeples itu nggak ada ya. Dari belum saya dapatkan dari tadi. Sama sekali belum saya dapatkan. Batu bertali air banyak banget di sini, tapi untuk yang ngeples nggak ada. Ini kita lihat ada batu apa? Merah sekali itu dalam tanah. Apakah sebuah? Wow, guys, saya nggak sengaja nemu. Jasper merah, cantik sekali, indah sekali, mantap sekali, bercampur warna hitam, kuning, dan coklat. Wow, ini tumben ini kita dapat kayak gini. Wow, ini bentuknya juga melentuk-lentuk. Ini ada di dalam sini tadi ya, Anda lihat sendiri. Oke, kita masukin ke kantong slop. Ini kita masukin, ini kayak buah. Kayak buah apa? Buah busuk. Tak sambi sambil pilegan, nggak apa-apa ya guys. Yang penting bisa membawa Anda berpetualang mencari rezeki. Mantap jos sekali. Ini mirip gigi petir. Huhuhu. Ora umum, umum deh ora. Pilek pilek. Osh. Nah itu. Itu pada apa? Jasper merah itu. Nah itu. Katanya ditunjuk pakai kaki nggak boleh. Ini nggak tahu tunjuk pakai kaki ya, tak tendang aja. Yo 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 yo. Nih, ada batu hijau cantik sekali. Ini sayang, batunya udah hijau tapi kurang kristal. Oke, kita buang saja. Brrr, ini kita nemu jasper lumut merah. Ini jasper tapi yang lumut ya, guys. Ini kita masukin kantong. Lah, buang bae lah, bebek. Ini kita nemu lagi, buang. Ser. Bener-bener harus teliti di sini. Di sini mulai banyak sekali batu itu. Wuh, padahal itu gudang, ada jembatan juga ternyata dekat pemukiman. Ya itu bolang-bolang. Jadi bolang ya ada gajah yang didapat. Walah, kita nemu lagi guys itu. Nih. Ush. Ini mirip yang tadi saya nemu. Ini sebenarnya jala sutra apa jasper merah ya? Bentuknya merah. Seperti jala sutra, uratnya ini putus-putus, nggak mutrak tapi ada kristal putihnya. Wow. Tapi masih bagusan yang tadi apa ya? Oke, kita buang saja batu kayak gini cantik-cantik, kita buang. Nggak apa-apa Master Golden ini. Kalau ada yang butuh kita ambil kembali. Mantap jos. Ini kita nemu lagi batu unik. Wow. Ini batu unik, guys. Oke, kita review. Ini unik. Ini berlapis-lapis. Nah, ini dalamnya ada batu di dalam batu. Ini batu, ini dalamnya ada batu lagi. Nah, dan sebelah sini batunya berwarna merah, guys. Ora umum ini. Kalau ini unik, guys. Ini kita masukin kantong ya. Slop. Ini ada lagi. Nah. Ini mirip kayak buntut, tapi bagus ini, ada undul-undulnya kayak pusar. Nah, kita masukin lagi nggak apa-apa, yang unik-unik nggak masalah. Jadi batu unik pula ini menjadi rezeki. Ini ada namanya batu mahal, guys. Ya, batuan seperti ini di sini sering sekali dijumpai atau bahkan banyak dijumpai. Tapi untuk ukuran tertentu itu susah. Ini kita lihat dari dekat apa saja. Wow, ini batu kayak gini. Ini namanya batu bertingkat atau batu berkelas konglomerat. Mantap jos, kita buang. Ser. Ini ada juga di sini kuning. Posisi ini bagus guys, banyak sekali guys. Nah, bus hilang, salah ngambil guys. Nah, ini batunya jasper kuning. Ini kita buang. Ser. Ini ada batu merah hitam tapi ada coraknya merah. Oke, kita buang. Ser. Ini ada lagi mirip yang tadi tapi masih unik yang tadi.
Oke, kita buang. Ser. Aura umum, yakin. Di sini banyak, guys. Nih, siapa tahu nemu tapak jalak di sini. Oke, kita cari tapak jalaknya di mana? Enggak ada. Son. Oke, lanjut. Saya nemu batu sudah pecah seperti ini, guys. Ini bentuknya kalau dari jauhan menawan sekali. Warnanya merah, merah seperti cat. Ini udah pecah kayak gini nemunya, cantik sekali. Tapi bukan target saya ya, ini kita buang. Purr. Wah, wuyu. Hush, setelah. Oke, lanjut. Wush, ini siapa tahu bisa memunculkan tapak jalak. Ini kita lihat banyak tali air. Ya, bisa juga ini keluar tapak jalaknya, guys. Waduh, batunya amuk, guys. Ah, buang saja, ber. Batunya amuk ternyata. Dipukul terus pecah. Ini ada batu kayak gini lagi. Kita lewatin saja, nggak perlu diinjek. Hush. Woyoh. Beneran mantap sekali. Jos, mantapnya. Iya, temuan kali ini diomong biasa tetap berbeda dari sebelumnya ya. Walaupun kita ngomong itu biasa, tetap berbeda. Nyatanya berbeda. Cuman nggak terlalu wah ya, guys, bolahan kali ini. Karena ya itulah, guys. Namanya orang cari bolang itu. Ini kita nemu full tapak jalak atau gimana? Wah, batu rubus, guys. Itu kita nggak ambil. Lanjut. Woyo. Mantap jos sekali ini kita nemu kayak gini. Dan kita lihat di bawah. Ini nanti kita geder dalamnya seperti apa ya. Kita lihat di bawah banyak sekali batu-batuan. Gimana ya? Batunya ini tali air kayak gini banyak sekali. Tapi dari tadi saya nggak nemukan tapak jalak, guys. Susah. Jadi lahan tali air belum tentu nemu tapak jalak, karena batu tapak jalak memang sejatinya ya susah ya, bukan batu pasaran. Maka dari itu ada nilai ekonomis dan nilai historis pembolangannya. Biasanya batu-batu kayak gitu tuh sukanya di tempat tertentu, ya memang lahannya tertentu sih. Ini kita lihat ada batu apa. Kayak Sulaiman ya, tapi ini cadas, guys, bukan batu. Oke, sambil lanjut. Ini kita geder ini dulu biar nggak penasaran. Oke. Wis, ninggal nanti, guys. Oh, alam malah hilang. Wis, ya wis. Walah, kita nemu, guys. Rose quartz seperti biasa. Nah, tapi ini bukan target saya, kita buang. Wow. Sip. Woyoh, ini bekas gederan orang atau bekas pecahan batu. Jasper merah, mantap. Oke, kita lanjut. Woyoh, ini kita dapat batu bening. Ini batu apa ya, batu lintang apa ya. Ini yang jelas dari jenis, mungkin kuat mungkin ya. Cuman jernih. Tapi kali ini saya akan geder aja batu ini. Seperti apa sih dalamnya? Yang nggak penasaran, kita geder aja batu ini. Wadah, ini. Wow, ini bisa juga disebut kecubung es. Nah, ini tembus pandang plong. Iya, batu kayak gini dibikin akik itu bagus. Walaupun berwarna putih, tinggal selera aja. Ini bersih sekali dalamnya. Tinggal selera Anda aja. Jadi dibikin akik ini tetap bagus, mirip sekali dengan es batu. Maka dari itu banyak yang bilang kecubung es. Terus jatinya di sini sebutnya itu batu lintang, guys. Ini kita nemu batu kayak gini, dalamnya warnanya apa ya? Penasaran? Nih. Waduh, hancur, guys, untuk keseruan. Walah, hilang, gak ada yang bisa direview. Wuhui, mantap, jos. Jongkok aja sambil jagongan lah, guys. Siapa tahu nemu yang cantik-cantik. Wah ya, tetap seperti biasa, kita sambil duduk kayak gini nemu yang cantik-cantik. Ini putih
khas saya, pasti saya bawa pulang kalau putih-putih kayak gini. Saya suka sekali warna putih. Itu lagi pada mencuci baju seperti itu, mantap susah kali. Ini kita nemu merah, ini kita nemu lagi sambil jongkok aja ini di sini. Wow, indah guys. Ternyata ini motifnya cantik sekali. Saya nggak sengaja, ini kita kumpulin yang baru saya nemu. Yaitu bolang batu, dari tadi jalan-jalan temuannya biasa-biasa saja, tapi ketika Anda duduk dan memperhatikan sekitar, ternyata temuannya jos-jos sekali. Ini kita lihat, ini ada warna kristal coklat, hijau, merah tua. Nah, ini kita lihat motifnya. Ini ternyata bagus guys, ini sebuah jasper tapi seratnya mirip serat kayu dengan penuh kristal. Oke, kita kumpulin di sini, kita duduk aja di sinilah. Lagian ada orang itu juga tulung-tulung isin. Nah, ini batu-batu kayak gini. Kita review yang di sekitaran saja, mungkin bisa menemukan yang unik. Ini kita udah nemu, ini masuk dalam target. Ini dibikin cincin pun bagus, dibikin akikung bagus, apalagi liontin lebih terlihat motifnya. Walaupun warnanya kayak gini, ini bagus guys. Uratnya ini saya duga ini seperti serat kayu, tapi ya seperti ini juga ya. Ini bagus guys, kalau lihat dari kontur batunya. Teman kali ini nggak banyak, nggak perlu banyak, yang penting berkah seperti itu ya. Ternyata ini sebuah batu guys, tapi ini sebuah pari. Ini kita nah ini kenapa kok diselimutin sebuah tenda biru seperti ini. Biasanya kalau ada batu besar terus diselimutin terpal kayak gini, itu bawahnya ini. Nah, bawahnya sini ini bekas didulang emasnya guys. Ya, pendulangan emas itu berada di belakang batu. Nah, itu bekas didulang emasnya. Ini mungkin terpalnya udah nggak dipakai lagi karena musim hujan terus ditempelin ke sini ya. Jadi dulang emas di sungai itu paling bagus itu di belakang batu seperti itu. Nah, di belakang batu seperti ini besar. Karena apa? Yang namanya arus banjir itu deras sekali. Dan logam-logam berat itu berada biasanya yang berlindung di bawah-bawah batu besar seperti itu. Seperti halnya emas logam berat. Di tengah ada batu hijau. Entah itu batu atau cadas. Kita akan ke sana. Coba ya, akan teliti ya. Hijau itu, walah, tapi kayaknya cadas, guys. Itu ada batu putih besar banget itu. Bulat kayak kelapa. Mantap sekali. Sus, konyos-konyos. Kita sambil duduk lah. Ini ada batu putih, batu apa? Cadas guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap cuy.